guys, welcome channel Gudu Coklat. Dan kali ini kita akan mereview skin Melissa yang baru ya. Gua agak telat nge-review skinnya guys, karena kemarin-kemarin gue lagi main game horror. Dan sekarang kita akan mereview skin Melissa yang satu ini. Nah, ini dia untuk skin Melissanya. Gila, keren banget untuk skin Melissa yang satu ini, karena dia artnya bener-bener colorful banget ya. Oke, let's go. Tanpa basa-basi kita langsung cobain aja pakai skin yang satu ini ya. Gunakan. Wow, ternyata dia ada skin yang warna juga ya. Gua akan pakai yang warna deh. Yang warna biru pink. Ini lebih cakep sih untuk si Melissanya, karena dia kan cewek ya. Pinknya tuh lebih menggambarkan wanita guys. Biru pink. Weh, musuh kita Melissa juga guys. Gua tuh jarang banget pakai Melissa. Emblemnya beda. Kayak gue bakalan kalah nggak sih? Semoga aja enggak ya. Harusnya gue bisa menang ya. Harusnya. Akhirnya. Udah 100%, kita langsung ke Gold Land. Kita bikin ini ya, Corrosion dulu guys. Ambil skill 2 dulu. Good game. Wow, soundnya itu loh. Beda guys. Eits, ada dia. Sama-sama Melissa lagi. Giliranmu, Zack. Ikuti temponya. Initiate retreat. Ayo, ayo. Kita langsung menuju ke puncak popularitas. Waduh, darah gua guys. Aku mau pemanasan suara dulu. Darah gua guys. Buset, balik dulu, ada Harit. Haritnya ganggu guys. Haritnya ganggu guys. Aduh, kebeli itu dong. Harusnya gue beli ini dulu nih. Wis, mantap. Waduh, malah mati. Wes, balik dulu, balik dulu, balik dulu. Gua ambil ini dulu dah. Ayo dong. Mainkan musiknya. Rafaela minta heal dong. Nah, wes bentar, ada tuh di semak-semak. Alah, kena hook gua guys. Aduh, duh, Melissanya lebih banyak lagi duitnya. Creep gua diambil-ambil sama si ini nih, Rafaelanya. Enggak, Fredlin ya. Oh enggak, Nathan tadi sempat ke atas guys. Ngeselin emang si Nathan. Lantunkan melodi jika kata-kata tak mampu mengutarakannya. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Mati lu. Aduh. Gak sempet ngebling gua guys. Astaga.
Aldosnya jadi loh. Mana gua nggak ada ulti lagi. Istirahat selesai. Oke. Pelan-pelan. Ayo ke atas. Aduh. Kalau mereka ditaret sih bisa gua hajar ya. Tapi sama tanko ya. Aduh, nggak sempet dong. Apakah ini tren baru? Penyanyi sejati bisa menyanyikan nada apa saja. Sedap suara. Ah, nggak mati lagi dia. Aduh, sumpah itu Melisanya. Aku bernyanyi dengan penuh semangat. Jika kamu berkunjung ke Euphora, jangan lupa okay, guys. Juga ke Assault Record. Kamu butuh anak daya. Oke, dapat Melisanya guys. Ayo lo, ayo lo. Eits, nggak kena. Balik dulu. Mau ke hook gua. Cicil terus. Aduh. Mereka penggemar beranak. Enggak kena. Lantunkan melodi. Kata-kata tak mampu mengutarakannya. Balik dulu, guys. Alah. Kena hook. Gua tuh masih kurang tahu guys untuk kombonya karena emang gua jarang pakai Melisa ya. Wes. Weh, Haritnya ada low tuh. Nice, dapat Aldos guys. Gua di early game parah sih rom gua guys. Kurang kompak guys. Lebih tepatnya siap untuk menonton. Oke, langsung aja tower guys, sumpah. Kesel banget gua. Tim gua ngeluh aja mulu. Iya, gua tahu gua masih baru belajar Melisa guys. Tapi ya di early gamenya nggak digituin juga gitu loh. Udah skinnya bagus. Oke, setidaknya nggak jelek-jelek banget lah. Itu Arlotnya lebih parah tuh poinnya. Oke guys, sekian dulu dari review skin Melisa yang satu ini. Gimana menurut kalian tentang skin ini? Kalian tinggal komen aja di bawah. Dan thank you banget guys ya udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Buat kalian user Melisa, jangan sampai ketinggalan untuk skin yang satu ini ya. Gila, ini spark. Gila sih skinnya. Kalian harus punya pokoknya. Oke, see you on the next video. Dadah.